Dalam satu seminar tu yang diadakan oleh Jabatan Agama Islam Selangor, ya, yang menulis kertas kerja mufti wilayah. Pada masa itu dia belum jadi mufti lagi. Dalam kertas kerja itu dia baca, dia kata azimat ni tak boleh haram syirik kecuali yang dibuat daripada ayat Quran. Azimat dibuat daripada ayat Quran boleh, diharuskan. Yeah. Ketika itu arwah almarhum Dr. Harundin ada hidup lagi. Dia pun bangun. Pada pandangan saya, apa pun juga jenis azimat, ayat Quran ke, tak boleh, haram syirik. Lalu Dr. Zulkifli Al-Bakri pun dia tarik. Sekarang kalau gitu saya setujulah dengan pandangan profesor. Saya tarik balik pandangan saya ini. Kita tak boleh jadikan ayat-ayat Quran sebagai azimat. Tuan-tuan dan puan-puan sekian, saya nak cerita satu pengalaman. Seorang makcik umur dalam 60-an, dia sakit saja. Berubat di pusat rawatan saya hampir 1 tahun. Seminggu kadang sekali, kadang sebulan 2 kali. Dia ini yakin dia sakit itu kerana ada orang sihirkan dia. Sihir itu ditanam di keliling rumah dia. Dia paksa saya, "Ustaz, datanglah, cuba periksa rumah saya. Ada tak orang tanam barang?" Saya pergi sampai 2 kali, tuan-tuan. Pun kata saya, "Tak ada apa-apa, insya-Allah." Dia tak percaya, tuan-tuan. Dia datang lagi, datang lagi, datang lagi. Datang kedatangan yang akhir, saya kata, "Makcik, makcik macam mana pun ada simpan barang." Saya rasa begitu. Akhirnya tuan-tuan, dia ambil beg tangan dia, dia keluarkan satu keping tembaga nipis macam kertas, tapi tembaga bertulis dengan ayat kursi dan ayat-ayat yang lain. Dia pun keluarkan begitu, "Ustaz, jangan-jangan ini tak, tapi ini bukan azimat, ini takwis, ini bapak yang buat seorang ustaz namanya Sipulan-Sipulan. Ustaz ni ngajar masjid juga macam ustaz ngajar masjid. Takkanlah ini tangkal." Saya kata, "Makcik, saya tak tahu." Bila saya ambil tuan-tuan, saya rendam. Rendam dalam air yang saya bacakan ayat. Makcik ini yang duduk itu, dia tergolek. Tergolek, dia tak sedar, saya bercakap dengan jin dalam tu. "Macam mana engkau sekarang boleh keluar?" "Boleh." "Ikut mana?" "Tangan kiri." "Saya boleh tolong?" "Boleh." Saya pun tolong tak sampai seminit. Jin ni keluar, makcik tu sedar. Makcik ni kata apa? "Allah, tak sangka pula yang buat ustaz rupanya azimat juga. Ayat kursi ni tuan-tuan, ini cerita betul, bukan saya reka-reka." Jadi azimat-azimat ni pun janganlah disimpan.